Halo guys, ketemu lagi dengan gua di channel TW Traveler. Kali ini gua mau ajak kalian jalan-jalan ke Nepal Van Java yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi Nepal Van Java itu adalah nama lain dari Dusun Butuh yang berlokasi di kaki Gunung Sumbing, guys. Jadi ini adalah dusun tertinggi yang berada di sini ya, tepatnya di Kecamatan Kali Angkre. Di sini kalian bisa naik ojek untuk menuju ke titik paling tinggi yang ada di desa ini, guys. Untuk ojek sendiri dipatok dengan harga Rp35.000 per orang. Perjalanan menggunakan ojek ini lumayan menegangkan ya guys, karena jalannya lumayan curam dan ekstrim. Tetapi kalian gak usah khawatir, karena driver ojek kami sudah terbiasa. Oke, kita sudah sampai atas. Kita gak mau naik pendakian ya. Desa ini berlokasi di ketinggian 1750 meter dari permukaan air laut. Nepal Van Java atau Dusun Butuh ini juga dikenal sebagai salah satu base camp untuk jalur pendakian ke puncak Gunung Sumbing. Hey bro, sedikit lagi bro. Oke guys, sekarang kita berada di warung paling tinggi yang ada di Nepal Van Java. Capek bro? Enggak, naik motor kok. Oke guys, dari tempat ini kita bisa melihat Nepal Van Java dari atas ya. Dan di sini merupakan salah satu spot pemandangan terbaik yang ada di sini. Di sini kalian bisa memesan makanan dan minuman sambil menikmati pemandangan yang sangat indah sekali. Enak bro? Rasanya sih biasa, tapi pemandangannya luar biasa. Setelah puas menikmati pemandangan dari atas, kami akhirnya turun jalan kaki. Di sini ada antena radio ya? Ini radio kan ya? Ini ada antena sinyal radio ini. Bagus bro.
Halo bro. Halo bro. Dusun Butuh. Hey bro. Hey. Jadi di sini cat rumahnya disponsori oleh Nippon Pie. Oke guys, kita mau coba naik ke gardu pandang yang berada di atas itu ya. Yo bro, sekarang gua lagi ada di atas bangunan. Kabut. Mana ini? Bentar. Oke guys, jadi kita rencana mau nerbangin drone dari atas ini, tapi karena sore ini kabut, kita kesininya terlalu sore, jadi nggak bisa lihat pemandangan. Jadi ya udah. Untuk tadi dari atas kita udah nerbangin drone ya, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu rugi kita jauh-jauh kesini. Oke guys, kalian harus hati-hati untuk menuruni tangga ini ya, karena tangganya lumayan licin. Oke guys, sekarang kita mau balik lagi ke parkiran. Oke guys, jadi di dekat tempat parkir ini juga terdapat sebuah kafe yang bernama Kafe Janji Hati. Ini mau makan. Sini ada mangkus, ada sop buntut, ada nasi goreng, ada steak, ada steak, dan ada pisang goreng. Kenapa bro?
goreng, pisang, fried tempe, sama tempe goreng. Pak banana. Oke guys, sampai di sini perjalanan kita di Nepal Van Java bersama TW Traveler. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.